Masih ramai lagi yang tak reti buat persamaan kimia. Jadi, jom kita belajar. Alright, persamaan kimia ataupun dalam bahasa Inggeris, chemical equation. Jadi, jom kita belajar macam mana untuk buat persamaan kimia. Okay, jadi, jom kita lihat dekat persamaan yang ini. Alright, jadi HCl akan bercampur dengan NaOH. So, macam mana kita nak buat persamaan kimia dia? Okey, kalau kita lihat dekat sini, ini merupakan dua pasangan. Kenapa? Yang warna hitam dan yang warna pink ini adalah satu pasangan. Yang warna hitam dan yang warna pink adalah satu pasangan. Saya suka sebut yang warna hitam ni adalah lelaki dan yang warna pink ni adalah perempuan. Perempuan. Yang warna hitam lelaki, yang warna pink adalah perempuan. So nampak kan pasangan dia dekat sini? Jadi dekat persamaan kita sekarang ni ada dua couple. Ini pasangan yang pertama, ini pasangan yang kedua. Begitu. Jadi dalam kimia senang je. Kalau kita nampak ada dua pasangan, maksudnya dekat sini kita just tukarkan pasangan dia. Okey. Jadi awalnya Na couple dengan OH. So, Na sekarang ni lelaki kan? Lelaki ni dia akan ambil perempuan yang sebelah dia. Pasangan yang lagi satu. So, Na ni dia akan ambil Cl. Macam tu. Jadi, Na akan ambil Cl. Na ambil Cl tau. Dia bukan ambil H. Perempuan ambil lelaki. Lelaki ambil perempuan. Jadi, Na ambil Cl. Na, Cl. So, sekarang ni Na dah tak couple dengan OH. Jadilah Na, Cl. Okay. So, apa dekat belakang dia? Alright. Na kita dah couple dengan Cl. Yang tinggal lagi apa? H dan juga OH. Iaitu H dengan O lah. Alright. Tip dekat sini, iaitu tip persamaan kimia lah. Kalau kita nampak di bahagian bahan ada hidrogen sahaja, ada huruf H. Jadi terus letak di bahagian hasil, iaitu selepas anak panah H2. Tak payah kira H ada berapa. Tak payah kira H ada berapa. Terus letak H2 di bahagian hasil. Tak kisahlah ada sejuta pun H dekat sebelah bahan, terus letak H2 di sebelah hasil. Manakala kalau nampak OH di sebelah anak, di sebelah bahan, di sebelah sebelum anak panah, nampak huruf O dan huruf H di bahagian sebelum anak panah, terus letak H2O. Tak payah kira ada berapa O, ada berapa H. Terus letak H2O. Okey? Dan yang terakhir adalah kalau nampak C, nampak O dan nampak H, kita terus letak CO2 dan juga H2O di bahagian hasil. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, yang tinggal lagi, kita tengok dekat sini eh. Yang tinggal lagi ada H dan juga O. H ada dua, O ada satu. Tapi kita tak payah kira O ada berapa, H ada berapa. Kita just make sure ada huruf apa. So sekarang ni ada huruf H dan ada huruf O. Jadi kita refer yang dekat sini. O dengan H, kita akan letak hasilnya adalah H2O. So letak dekat sini H2O. Macam tu. So letaklah H2O. Siap. Okey. Bila nama persamaan, kita kena seimbangkan dia. Nama lagi persamaan kimia seimbang. Balance chemical equation. So kita kena kira lah. Jadi kalau kita kira dekat sini, Cl ada satu, Cl ada satu, Na ada satu, Na ada satu. Dan kita kira H2O dekat sini pun, kita comparekan dengan H dan O dekat sebelah kiri tu, samalah. Okey. Jadi selesai. Ini je lah persamaan kimia kita. Mudah kan? Alright. Soalan yang kedua, contoh yang kedua, kita akan ada HNO3 dan juga zinc. Ha, macam mana nak buat persamaan kimia ni? Okey. So sekarang ni kita berbeza dengan yang tadi punya. H ni adalah lelaki. Zinc adalah lelaki. NO3 pula adalah perempuan. Jadi dekat sini
hanya ada satu sahaja pasangan. Ha, hanya ada satu sahaja pasangan couple-nya dekat sini. Zing ni dia tak ada pasangan, dia duduk seorang-seorang. Macam tu. Jadi cerita dia macam ni. Cerita dia adalah Zing ni dia nak rampas NO3. Ha, macam tu. Zing ni lelaki, dia nak rampas perempuan NO3 ni daripada H. Macam tu. Okey, tetapi ada syarat. Zing ni kalau dia nak rampas daripada hidrogen, dia nak rampas NO3 lah. Dia nak ambil NO3 ni daripada hidrogen. Zing ni dia kena lebih handsome, dia kena lebih kuat, dia kena lebih hebat daripada hidrogen, barulah dia boleh rampas. Kalau hidrogen ni dia lebih hebat, dia lebih kuat berbanding daripada zinc, jadi zinc tak boleh rampas. So kalau zinc nak rampas, zinc kena lebih kuat. Jadi macam mana kita nak tahu dia lebih kuat ataupun tidak? Kita tengok dekat siri elektrokimia dekat sini. Siri elektrokimia. Ada banyak cara untuk ingat siri elektrokimia ni dan kita kena ingat. Kalau saya guna kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perempuan hidup cukup agama. Macam tu. Jadi atas cikgu lah, atas sekolah, atas kamu untuk guna macam mana cara untuk kamu ingat siri elektrokimia ni. Ataupun electrochemical series. Dia hanyalah satu senarai. Okay? Adalah function dia tu. Alright. Jadi dekat sini kita nak tengok zinc ni lebih kuat ataupun tidak berbanding hidrogen. Jadi makin atas, makin kuat. Okey. Semakin atas adalah semakin kuat. Jadi siapa yang duduk lebih atas, dialah yang kuat. Okey. Jom kita tengok hidrogen duduk dekat mana. Hidrogen duduk dekat sini. Manakala zinc duduk dekat mana? Zinc duduk dekat sini. Jadi zinc ni lebih atas daripada hidrogen dalam siri elektrokimia. Jadi zinc ni lebih kuat. Membawa maksud zinc bolehlah nak rampas NO3. Jadi macam mana? Macam ni. Zinc NO3. Ha, tapi dah siap ke formula kita zinc NO3 tu? ZnNO3 tu. Okey, jom kita check. Step untuk membuat formula kimia ada dua. Okey. Ada dua. Iaitu macam mana? Iaitu kita tulis dulu Zn. Alright. Dan kita kena ingat charge tau. Untuk membuat formula kimia, kita kena ingat charge. Alright. Tak apa. Kalau yang belum ingat charge lagi, saya tulis dekat sini. Nanti kita akan belajar sama-sama nak ingat charge tu macam mana. Zn charge dia 2+, 2 positif. Manakala NO3 charge dia negatif 1. Negatif je lah, minus. Jadi step yang pertama untuk membuat formula kimia, Zn dan juga NO3 kita cantumkan dia. Okey. Dua benda lah ni kita cantumkan dia. Kita rapatkan dia. Okey. Step yang kedua kita tengok charge. Charge dia nombor sama ataupun tidak. Charge memang takkan sama. Satu positif, satu negatif. Sebab positif-positif dia tak akan tertarik. Negatif-negatif tak akan tertarik. Kalau kita buka, apa, kalau kita main magnet, ada ke kutub yang sama? Tertarik tak kan? Dia kutub yang berbeza. Sama juga dekat sini. Positif dengan negatif, barulah dia boleh tertarik dan akan membentuk satu sebatian yang betul lah. Okey, jadi charge memang akan berbeza. Sekarang ni kita cuma nak tengok nombor dia. Nombor dekat charge ni. Kalau sama nombor dia, kita tak payah cross. Maksudnya sama tu macam mana? 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Tetapi dekat sini 2, 1 berbeza, tak sama. Jadi kalau tak sama, kena cross. Macam mana nak cross? 2 bagi NO3. Ha, 2 bagi NO3. Jadi kita kena buat kurung macam ni. 2. Ha. Okey, sebab apa kita kena kurung? Sebab kita nak bagi kepada N dan juga O juga.
Okey, kalau kita letak dua sahaja, tak ada kurung, kita macam berikan dekat O saja. Kita beri dekat oksigen saja, O tu saja. Okey. Dan seterusnya satu ni kita bagikan dengan dekat zinc. Okey. So adalah satu dekat sini. Alright. Tapi dalam kimia, satu tu kita tak payahlah nak tulis. Okey. Jadi yang ini dah betul, yang ini belum betul lagi. Macam mana nak betulkan? Letak kurungan, letak dua dekat sini. Siap. Okey. Jadi ha, kita dah couple kan zinc dengan NO3. Yang tinggal huruf apa lagi? Huruf H. Jadi kita tengok tips tadi kan? Tips tadi. Alright. Kalau kita nampak huruf H dekat sebelah bahan, kita terus letak H tu dekat sebelah kanan. Tanpa berfikir panjang, kita letak terus je. Tak payah fikir-fikir. Okey. Letaklah H tu dekat sebelah kanan. Okey. Bila nama persamaan, kita kena seimbangkan dia. Okey, kita kena seimbangkan dia. Macam mana nak seimbangkan dia? Kita kena lihat bilangan dia. Macam mana nak lihat bilangan dia? Bilangan tu nombor yang dekat bawah sebelah kanan tu. Seperti inilah. Yang ini, yang ini, yang ini. Ha, macam tu. Okey. Nasihat saya adalah tengok satu benda dalam satu masa sahaja. Tak perlu nak tengok banyak benda. Maksudnya, kalau letak dekat sini, kalau letak dua, letak tiga dekat sini, apa jadi dekat sini, apa jadi, tak payah. Tengok satu benda satu masa je. Orang bijak dia buat macam tu. Okey. Saya nak tengok H dulu. Alright. Jadi H sebelah kanan ada dua. So, jika kita tengok sebelah kiri ada berapa H? Okey, dekat sini je ada H. Jadi ada satu je. Terus letak dua dekat depan. Tak payah nak fikir apa jadi dekat N, apa jadi dekat O macam tu. Okey. H sekarang, dua sekarang ni dah kepunyaan H dan dua sekarang ni kepunyaan NO3. Okey. So NO3 dah jadi 2. Okey. NO3 dekat sebelah hasil pun dah ada 2. Zinc ada 1, zinc ada 1. Balance. Jadi inilah persamaan kimia. Itu sahaja.